si Virgo tuh? Ada sama Virgo. Kita juga nih, kayaknya kemarin-kemarin bulan keterlaluan kali kita ngambil-ngambil di pasar ini. Terancam juga nih, Bo. Si Birgo tadi kemana dia? Tapi di rokok deh, itu rokok kita udah habis. Ntar dulu, perhatiin sedikit lah. Bagaimana besok kalau pedagang-pedagang besok ini kita agak di ramain dikit ya? Terancam juga kita nih nyawa kita nih kalau kayak gitu. Iyalah, yang tinggal 4.000. Anten dulu kita. Tunggu. Oh dari mana aja kok? Biasa bang. Suruh beli rokok gitu aja kok. Mana rokoknya? Gak dapat bang. Wah, gak ada yang jualan lagi bang. Gimana ini? Ah, gara-gara kau terlalu galak kali sama pedagang-pedagang nih. Iya gimana? Kalau nggak galak mereka nggak kasih duit sama aku. Mau gimana? Kita juga yang rugi. Gini aja. Boleh besok kita agak ramah-tamah gitu. Cemana muramat? Muramat sama cemana kau? John, udah tahu sekarang ini pelanggan itu nggak ada lagi. Cemana pasar nggak ada lagi? Sepi. Abang ini terlalu keras juga nya. Duduk aja nih. Gimana bang? Terus gimana kehidupan kita nih kalau nggak ada kayak gini? Berapa hari lah ya? Uang kita nggak ada. Uang tinggal 4.000 kita ada malam habis. Ah itu makanya, John. Jangan kobok cewek lagi. Pokoknya aku nggak mau tahu lah kalian usahakan itu. Bang, bukan begitu bang. Itu kesalahan-kesalahan dari kita sendiri. Di abang sudut, terlalu banyak ngambil ini, jadi di gimana? Di sudut ujung paling ujung sana masih banyak tukang ikan, masih ada tukang ikan. Alhamdulillah. Saat langsung ke ujung, habis makan langsung ke ujung. Bang, jatah aku masa cuma 80.000 nih? Udah makan sih ya. Bang, mau pergi ke ujung, nggak sampai makan. Maksud jatah aku 80.000, bang. Oh, udah pergi ke sana. Bang, bang tega kali ya, bang. Sampai langsung ke ujung sana kok. Ya ini cuma 80.000 loh. Udah pergi sana kau makan dulu. Ah, tiga kali bang. Jangan lama kali. Bagaimana bulat nih? Bang. Nah. Apa bang, lagi kau? Ada mas bang. Ikan. Ada ikan. Tunggu dulu. Gak ada mas bang. Ya coba. Ini dulu. Ini dulu. Ya coba lah. Kalian gerakkan dulu. Hati-hati juga kalian. Ini siapa? Tengok-tengok dulu. Oh, orang asing nih bang. Orang asing. Mundur dikit. Ustaz. Maju. Ustaz. Biarkan dulu. Lepir gue yang nangani dulu. Yuk. Mana bang? Mana? Ada yang dicari nih bang. Siapa? Kawan ini bang. Siapa bang? Bisa dibantu? Ada, aku mencari 3 pemuda ini bang. 3 pemuda? Iya. Apa? Masalahnya, saya mencari 3 pemuda ini alasannya ini para penghuni pasar sini pada jerah, pada takut katanya. Maksudnya sama siapa? Atas nama siapa bang? Enggak, orang 3 ini katanya sering malak-malak gitu bang. Oh gitu. Sering minta jatah, parkir sembarangan, dimarahin, pokoknya parkir mobil diminta 30.000. Pajak-pajak orang-orang yang pasar-pasar ini diminta bang seharinya 50.000 ya tapi gimana itu nggak dapat keuntungan di sana gitu bang. Apapun sama sini sama aja, parkirnya pun sama aja ya. Saya kontrak pun 50.000 karena sini kontraknya mahal bang. Masya Allah, la ilaha illallah. Enggak, abang perlu puan ngobrol. Saya perlu kan dulu pesan mesin bang. Mari kan mesin dulu abang, ini bagus lah kalau cerita itu. Terus. Sini kau, bang. Siapa dia? Bang, orang ini sebenarnya nyari kita, bang. Orangnya nyari kita. Ada apa nih? Assalamualaikum, bang. Salam. Ada apa? Enggak. John, saya mencari pemuda ini, bang. Pemuda siapa? 3 orang ini, bang. Oh, dari mana, abang? Saya dari sana, bang. Dari Cipatu biasa. Oh, bang. Saya perlu cepat lebih. Mau cepat cari anak-anak, bang. Iya.
membiasakan anak-anak itu. Kalau anak-anak itu tidak kasih pelajaran, Bang, nanti takutnya menular sama anak-anak. Orang tiga itu. Maksudnya yang dibilang anak-anak itu siapa? Orang tiga itu. Ya, yang tidak tahu. Anak-anak siapa? Terus dia tahu bapaknya. Hah? Kok bapaknya? Bukan gitu. Jadi, maksudnya gimana? Saya tanya ingin klarifikasi sesungguhnya preman-preman itu tidak ada apa-apanya bagi saya. Enggak gitu, Bang. Iya. Nah, kalau bisa abang-abang itu tunjukkan. Nah, sebetulnya yang kecari itu tanda-tandanya kalau apa di mobil. Kalau masalah tanda-tanda saya tidak tahu, Bang. Yang jelas orang bertiga itu sekali 24 jam pasti ada di sini, Bang. Ya, ngapa, Bang? Kok senjata tajam, ya? Saya tidak pernah lihat senjata tajam, Bang. Kok sih tahu, ya? Yang kau cari itu nama si Kebo. Iya, saya tahu. Ini si Virgo. Iya. Betul. Ini si Bogel. Si Bogel, ya. Siapa yang mau cari? Si Kebo, si Bogel, si Virgo. Saya minta tolong kasih tahu orang itu. Orang itu siapa? Ini Virgo. Iya. Ini Bogel. Biar kenal. Iya, saya tahu. Atau dia kamu nyariin aku tuh apa? Yang ganggu kamu. Ya, gini, ya. Jangan-jangan yang saya cari ini ada di depan saya. Kau peka telingamu. Hah? Yang kau cari itu ada di depan kau. Apa maksud kau nyariin aku? Bah, oh, pasti itu lah kau emang kayak gitu. Kenapa? Mau kasih duit kau? Bukan, Bang. Kalau masih itu gampang, Bang. Bisa diatur. Tujuan kamu tuh nyariin aku apa? Yang pegang-pegang gua kan nih. Iya, Bang. Maaf, Bang. Iya. Udah Ustaz nih pulang aja dulu ke rumah. Nanti Ustaz tinggal bisa pulang, tinggal peci. Gini. Mana kau? Aja mau tuk mobil kau. Bang. Enak kali kau, Bu. Kau tengok dulu barang dalam siapa? Bang, gini, Bang, ya. Hah? Al-Qur'an. Al-Qur'an aja? Iya. Gini, Ustaz kondang kau. Kalau emang yang saya hadapin ini kalian-kalian ini bertiga memang betul, si Virgo, si siapa tadi? Virgo, si Kebo sama siapa itu tadi? Mulut kau lah. Virgo. Sabar, Bang. Enggak kayak gitu, Bang. Kau jangan macam-macam di darah kami nih. Lagian siapa pula kau nih? Yang abang tempatin, yang abang omongin ini daerah kami, ini daerah saya juga, Pak. Iya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kau ini sok-sok preman. Jangan gitu, Bang. Sopan dikit, preman kau. Sopan lah. Kau macam mana? Anak aja kau bikin sini. Taubatlah, Bang. Apa? Carilah kerjaan. Ini apa kerjaan kami? Mengapa kau? Aku kayak gini caranya malah-malahin parkir diminta 50.000. Allahu Akbar. Apa urusan kau, Tan? Iya, bukan urusan aku, ini urusan semuanya masyarakat sini. Mulut kau. Sedangkan kadis saja ngasih sama tahu sama saya. Iya. Ku ingatkan kau sekali lagi ya kawan. Kau cuci muka, minum teh, minum ini lo di rumah aman kau. Nenek kau pulang, biar cepat besar kau, biar tahu. Tahu kau. Saudaraku. Kau sepegang-pegang kau nih. Iya. Dah kau pulang mana? Dompet mana kau dompetnya? Enggak perlu kayak gitu. Gua ambil dompetnya, Bu. Pulang kau. Biar saya pulang nih, Pak Ustaz nih. Cepat kau, nanti 3 peci gua buang. Astagfirullah Allah Akbar. Bang, sabar Bang, sabar Bang. Jangan kayak ini, Bang. Iya. Bu. Kau ambil lo, amankan, Bu. Apa? Ambil aja semua yang enggak ada. Saudaraku. Apa lagi? Jangan kau sempat kosong tuh itu mobil saya. Woi, cepat abang buka pintu itu. Mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil itu berarti abang bermasalah dengan saya. Ambil, Bu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cuman sempat abang ambil yang berharga, berarti abang bermasalah dengan saya seumur hidup. Ada ya. Dah. Saya sebagai Ustaz Nasrin Trana, saya tidak terima diginikan. Terus terang saja. Pergi kau, Bang. Saya tidak terima. Pulang kau, Bang. Abang harus pergi dari sini. Pergi kau, daripada mati kau nanti di sini. Saya tidak akan pergi sebelum menyelesaikan permasalahan. Kau jangan dekat sini, mati kau nanti di sini. Iya. Hah? Wahai saudaraku, apa betul kalian yang menyatroni orang-orang ini? Ingat dong, sempat kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terpaksa saya akan musnahkan kalian. Ingat tuh saudaraku. La ilaha illallah. Masya Allah. Kabur gak kalian? Mau bertobat gak kalian? Bertobat ya kalian? Kabur kayo. Ayo, kabur dah. Ayo. Masya Allah.